Ini dia saudara, jelang libur akhir tahun harga cabai rawit terus meroket. Di Pontianak, Kalimantan Barat, harga cabai bahkan menyentuh harga Rp150.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai di Pontianak ini sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Kenaikan terpantau di sejumlah pasar tradisional, di mana harga cabai rawit lokal kualitas biasa naik hingga Rp120.000 hingga Rp130.000 per kilogram. Sementara untuk cabai rawit kualitas super menembus harga Rp150.000 per kilogram. Selain cabai rawit, jenis cabai keriting juga mengalami kenaikan. Kini seharga Rp70.000 per kilogram. Dari harga normal Rp25.000 hingga Rp30.000. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai disebabkan banyak sekali petani gagal panen karena musim hujan. Ini masih ada Bu ya? Atau berkurang enggak? Tapi setiap hari itu kan ada orderan itu deh, ada langganan. Ada langganan ya, tapi ada terus ya? Aduh, setiap hari gila lah, ada yang 4 kilo, ada yang 8 kilo gitu. Normalnya berapa Bu biasanya Bu? Harga? Itu lah deh, 100 kilo. Enggak mahal nih, kalau pas tanah mahal, enggak mahal. Kalau enggak mahal? Kalau enggak mahal, kalau yang kemarin paling tinggi 5 kilo. 50 ya?